Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hakim, tentunya masih di channel Hakim TV Official. Di video kali ini saya akan share dan review config terbaru untuk Keygen BSG81, yaitu config XMore. Bagaimanakah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe. Serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Oke, untuk langkah yang pertama tentunya kalian harus download dan install terlebih dahulu APK-nya. Linknya ada di deskripsi ya. Dan buat kalian yang sudah punya Keygen BSG81, kalian cukup download config-nya saja. Untuk yang saya gunakan kali ini adalah MGC81GV2B ya teman-teman. Dan config ini nanti work juga di versi sebelum ini. Yang penting versi 8.1. Oke. Kalau sudah silahkan di install terlebih dahulu ya. Untuk installnya seperti biasa. Oke, untuk proses instalasinya sudah sukses. Selanjutnya, sebelum kita lakukan restore config-nya, terlebih dahulu kita masuk dulu ke menu setting. Lalu ke config, kemudian save, lalu save. Ini untuk membuat folder MGC81101_config yang ada di dalam folder download, yang nantinya kita akan taruh file config-nya di folder tersebut. Selanjutnya silahkan di download config-nya, linknya nanti di Mediafire, dan seperti biasa untuk linknya nanti dalam format zip dan berpassword. Untuk passwordnya ada di dalam video ini, makanya silahkan disimak terus, jangan di skip-skip agar kalian menemukan passwordnya. Kalau sudah diekstrak nanti akan terdapat 5 config ya, dalam 3 format viewfinder, ada JPEG, YUV, dan juga auto. Silahkan disesuaikan dengan level kamera 2 api di HP kalian. Serta nanti akan saya sertakan config fix untuk Astro Blank Hitam, khususnya pengguna Redmi Note 8, dan juga khusus untuk Vivo Y Series. Oke, kalau sudah silahkan di copy config-nya ke penyimpanan internal, lalu cari folder download, kemudian MGC81101config dan kita paste di sini ya. Selanjutnya buka lagi Keygen-nya, kemudian lakukan restore config-nya dengan cara tap 2 kali di sini, lalu pilih config-nya ya, XMore. Oke, sampai di sini untuk restore config-nya sudah sukses, dan fitur-fiturnya di sini seperti biasa ya teman-teman, ada mode malam yang tentunya sudah support astrofotografi, kemudian mode potret, lalu kamera, kemudian video ya. Untuk videonya ada normal, gerak lambat, timelapse, dan juga fitur stabilisasi video. Lalu di menu lainnya ada panorama, photosphere, dan juga playground. Khusus untuk playground ini tidak include, jadi kalian harus download dan install secara manual. Untuk cara downloadnya ada di deskripsi ya, silahkan kalian cek. Oke, work ya teman-teman, seperti ini. Dan di sini untuk aux lensnya ada 1.0 ini untuk lensa utama, kemudian 1.4 untuk lensa ultrawide seperti ini, lalu 1.8 untuk lensa makro. Dan ini masing-masing device nggak sama ya teman-teman, untuk angkanya berbeda-beda menyesuaikan dengan lensa yang dipakai di HP kalian. Oke. Untuk lebih jelasnya langsung kita tes di outdoor. Oke, langsung kita tes teman-teman. Yang pertama saya akan mencoba objek makro terlebih dahulu.
Jadi untuk foto makro di Gcam ini cukup menggunakan mode otomatis karena tidak ada mode manual. Namun hasilnya sudah cukup bagus ya. Detailnya mantap, fokusnya juga rapih ya, seperti ini teman-teman. Detailnya dapat ya. Kita coba lagi. Jadi ini melawan sinar ya. Dan hasilnya seperti ini. Oke, masih percobaan untuk fokus dekat ya, atau fokus makro. Dan seperti ini hasilnya. Oke, kemudian untuk selanjutnya ini AWB on ya. Ini untuk objek normal kondisi siang hari ya. Seperti ini teman-teman. Ini untuk AWB on. Selanjutnya AWB-nya coba kita off-kan. Jadi karakternya untuk config kali ini hasilnya natural ya, namun detailnya masih tetap dapat. Dan ini perbandingannya antara AWB on dan juga off. Selanjutnya saya akan tes untuk lensa ultrawide-nya. Dan seperti ini hasilnya. Ini untuk ultrawide ya. Dan ini perbandingannya antara mode ultrawide dan juga lensa utama. Kemudian selanjutnya percobaan untuk objek orang mode portrait ya. Seperti ini. Untuk warna kulit aman ya, tidak over. Selanjutnya percobaan di malam hari. Ini AWB kita off-kan dulu. Ya, seperti ini. Selanjutnya AWB on. Oke, dan seperti ini. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.